maksudnya. Benar, sebelum kita mulai lulusan dulu. Nyeng. 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 Mari, Ray. Ray. Ya, ya, ya. Kode, kode, kode. Benar. Aku mau, aku mau ngetes satu hal. Aku mau ngetes satu hal. Nah, kok gak jatuh? Gak bisa, Pak. Harus pakai bowling. Iya. Mati. Coba lihat. Coba ya. Ya. Lah. Mana bolanya? Kasih ke mana? Nih, tuh. Iya. Yeah. Tuh. Uy. Uy. Ampun, dah sulit banget nih buat diambil. Ya. Bolanya hiperaktif. Lah. Ini kakak bener, tolong. Ini kenapa gak mau jatuh? Ya gak tahu katanya saya. Aduh, nyangkut. Kak, tolong nyangkut. Bentar. Was. Pak, itu out of context banget loh. Anda bilang, kak tolong nyangkut, help me stay bro, what the f***. Ini lucu. Loli ini lucu. Ya. Lah. Nice. Lah. Oke lah, kakak dah. Ya udah, yuk. Benar, misinya apa aja hari ini dirinya? Ghost type, zero sanity, anjing. Survive with only the starter item. Aduh, find the boon, kamu sih. Aduh, susah itu kayaknya. Oke. Seperti biasa, pemanasan dulu. Intermediate ya. Ya. Yaudah, yuk. Si, bentar, Wise itu siapa? Apa? Ini si Ray. Ray. Oh, si Ray. Ray, sakit carry ya. Nisa, seperti yang saya bilang, level paling tinggi otomatis dituntut oleh dunia untuk meng-carry. Level 717 ya? Anjir. Level 717 ya, tolong. Itu level siapa tuh 717, Pak? Itu 171, bukan 717. Level 700 mah dia yang carry, gue yang carry ini. Oh ya. Saya masih level 500. Yeah. Nanti kalau misalkan saya level 727 baru aku berhak nge-break itu nanti. Yeah. Oke, okay, bentar. Kondisinya sedang bersalju kan. Jadi tolong cari yang beneran minusnya 1. Kalau enggak ini yang mendekati angka 1. Yeah. Terus gini, karena ini bersalju, seseorang langsung nyalakan saklar, nyalain lampu biar ruangannya panas. Oke, okay? Bisa gitu dong. Ah, bisa. Jadi gitu ya, sekarang. Iya, itu update yang baru, weather effect. Weather effect-nya agak lumayan juga sih karena bersalju. Kita harus nyalain saklar. Kalau sudah, manasin ruangan. Kalau misalkan enggak bisa pakai saklar, mau enggak mau kita nebar lilin satu per satu. Oke. Yuk. Seperti biasanya starting item termo dan kawan-kawan, saya langsung pro build aja. Oke. Okay. Oke, sekarang melihat peta, saklarnya ada di garasi. Nah, siapa yang mau ke garasi? Yang pengalaman untuk nyain saklar dong, silakan. Saya nggak pengalaman. Saya berkali-kali nyain saklar, bahkan di prison pun yang jago saklar gua lagi. Ini masih sama kan? Pencet V ya, pencet V ya. E. Tep. Double ga? Enggak, coba. Benar, kamu cek lagi keyboard kamu di option coba. Option, terus control coba. Biasanya ada yang default, ada yang udah keubah. Aku udah ubah sih. Ubah aja dulu biar enak. Oh iya, tahu. Ya ubah dulu biar enak, ubah dulu biar enak. Udah, tahu. Kayak biasa. Oke. Okay. Tunggu semuanya ada di depan pintu, baru kita buka. Oke, okay. Tunggu semuanya di depan pintu, baru kita buka. Oke, okay, sabar. Nunggu satu orang itu. Oke. Bentar, bisa nge-glitch nggak? Wow. Oh, bisa dikit sih. Bisa nge-glitch sedikit, bentar aku mau nge-glitch di sini dulu, bentar nge-glitch dulu gengs. Ah nggak jadi, bentar bisa nggak? Ah bisa, hore. Bisa nge-glitch aja. Jadi kalau kamu pakai kamera ini yang ada standnya, kamu bisa nge-glitch jadi kayak melihat isi dalamnya dan aku tidak melihat tulang di garasi, so ya paling tulangnya nggak di garasi sih. Main tulangnya ada di kamar, ayo mulai.
paling lagi oke, bentar yuk. Semuanya sudah siap ya, langsung kayak kemarin ya strateginya. Oke, 3 2 1 let's go. Ini enggak dimatiin aja itu. Aku saklar dah. Are you here? Are you here? Cepetan. Are you here? Nyala, let's go. Nama hantunya apa? Nama hantunya apa? Enggak usah nyebut nama hantu, langsung tanya aja. Udah nyala, udah nyala. Are you here? Are you here? Persembunyian garasi, pintu kebuka. Aku dengar pintu kebuka, aku dengar pintu kebuka. Are you here? 3,2 di sini, 3,8 di ruang tengah. Aduh, mati. Nyalain lampunya dulu, nyalain lampunya dulu, nyalain lampunya dulu, biarin panas, biarin panas, biarin panas, biarin panas. -1, 0,1. Aduh. Di mana ruang tamu? Enggak, lorong sini. Deketin kamera ini, sini. Eh, guys, kenapa enggak pakai ini aja? Cek, cek, cek. Pinjam. Tapi enggak tentu. Nih, coba. Nih, demo. Point in game aja. Nih. Woi. Are you here? Are you here? Aku enggak tentu ya, itu rasanya. Tak drop save. Aku tak balik ke ini dulu ke mas. Bentar. Wait. Tolong satu orang depan saya, Aku melihat nafas minus. Enggak. Aku melihat nafas positif minus. Yeah. Spirit box-nya nanti dulu. Kita setup, kita setup dulu. Aku ambil kamera ya. Kamera udah ya. Satu lagi di atasnya ini apa, mesin cuci. Ambil apa nih? Aku nyari tulang. Kalau ada sih. Semoga aku mati. Kamera udah ya? Kamera udah satu, kurang satu lagi. Kalau sudah butuh dots, spirit boxnya bentar lagi aja sih kalau mau. Spirit box ada di situ. Ini aku bawa ghost. Spirit boxnya nanti. Kita setup dulu, ambil barang dan kawan-kawan. Oke? Okay? Aku nyari itu pulang. Ini dari tadi belum ketemu sih. Ini apa ini? Guys. Apa lagi? Ini apa ini maksud kamu? Oh, udah kembali itu dos. Itu dos. Tempat persembunyian lagi di lorong masuk. Tadi sudah kesetup di sana salah satu kah? Oke, barusan nemu tulang. Ghost rating belum kayaknya, cek lagi. Guys, gak mau pakai voice in game aja atau gimana? Enggak dulu. Enggak. Discord aja lebih enak. Dulu aja. Enggak ada yang nemu apa haunted mirror atau gimana gitu kan, enggak ada ya. Jangan bilang di bawah. Belum ketemu. Haunted mirror apa lagi? Ini apa? Curse object, curse position gitu deh. Kok kayaknya summoning ya? Bentar, aku ke bawah dulu. Apa kayaknya summoning? Itu bisa dimatiin. Halo summoning. Aku mau lihat DOTS-nya. Apa gimana? Boleh. Matiin lampunya. Sakar kos yang itu aja, kos itu aja, oke. Nah, oke, saya tutup. Dah. Monggo dilihat. Semua curse object udah nemu ya. Udah, aku lagi ngeliatin sih, gak ada sih. Coba. Oke, sabar, gapapa, tunggu aja dulu. Ganti ke infrared. Mending infrared atau pakai. Bisa kok di mana? Di depan. Apa aja bisa ya? Semuanya bisa, coy. Baru freezing. Jin set only reference Yuri Hantu Demon Onjo The Twist Mimic Moroi. Masih banyak. Berarti. Oke, Nisa, Anda tukang fingerprint, tolong aku nebar crucifix. Bentar tadi apa? Julie Hill. Tanya apa? Kamu langsung centang apa? Yang pasti itu ini apa? Centang freezing dulu. Nisa fingerprint. Satu orang kasih lilin di dalam jangan lupa korek apinya. Kenapa buat lilin buat apa anjir? Taruh aja di dalam apa? Lilin itu fungsinya buat ngurangi sanity drain. Jadi misal itu gini, kamu sanity drain itu misal 1 detik itu 0,5% kan. Kamu kasih lilin, sanity drain kamu bisa ini ngurangin dikit. Oke, bentar aku taruh di sini. Ini respond to people who are alone. Jadi siapa yang berani ke situ sendiri? Harus sendirian. Jangan bilang siapa yang berani, lu aja. Ya udah. Cek pintu saklar DKK. Kalau nggak ke tempat lainnya bisa sih. Hantunya bisa saja roaming sih. Hantu roaming itu gue juga agak kurang sih. Oke. Okay? Nggak ada yang ngecek kamera, gue kamera ya. Sebentar, gue lihat dulu dah. Nih. Mungkin di pintu-pintu lain kali. Ut. Iya, pintu-pintu lain bisa. EMF berapa itu? Enggak ada reaksi. EMF enggak ada tadi. EMF 5 tadi ini. Hah? Kalau nyaring banget 5. Kalau full 5. Oke, EMF 5. Oke, bukti sementara Jin Shit Only the Twins. Bentar. Fingerprint bisa, ghost variety bisa, spectre bisa, tidak ada ghost orb. Bisa dots, oke. Enggak ada ghost. Nyari enggak ada ghost orb, oke. Apa yang kemungkinan?
Yang kemungkinan nggak benar, spirit box kemungkinan ya. Kemungkinan harusnya ini apa, ghost writing, kemungkinan shade, soalnya dari tadi nggak aktif. Kemungkinan shade, harus tunggu ghost writing sih. Oke, tunggu ghost writing dulu ya. Anjing. Sebenarnya Anda mah kalau mau itu langsung nge-trigger ghost writing sih, tapi pakai spirit box. Kamu langsung bilang ke hantunya, can you write on the book? Kalau misalkan bukunya dilempar, bukan ghost writing. Kalau bukunya langsung ditulis, berarti ghost writing. Tapi biasanya persentase doang sih. Oke. Monggo yang mau. Oke, bentar. Sebelum itu, biar Anda tidak. Tadi kenapa? Biar. Gua gak jadi. Lampunya merah. Itu namanya penampakan. Itu namanya ghost. Event itu ghost event terbarunya itu yang hell itu si apa Nisa udah dapat. Oke, let's go. Anjing jual lampunya merah kenapa ini ya, memang gitu namanya. Aku pun juga kadang-kadang ini terkejut sih. Bentar, gua asap-asap dulu. Oke, monggo. Are you here? Aku di dalam ya, btw. Can you write on the book? Pak, people-nya alone, Pak, jangan bareng-bareng. Apa satu orang di dalam, kita di luar, oke? Monggo. Can you write on the book? Selain itu langsung tanya yang lain ya, kayak how old are you dengan kawan gitu. How old are you? Satu orang jaga kameranya ya, lihat kalau ada siluet. Aku mau ini nyelamatin satu orang pakai ini. Can you write on the book? How old are you? How did you die? Hello, please help me. I'm under the water. Ya, badut sekarang dia. Mulai badut dia, coy. Can you write on the book? Dia cuma bisa bahasa Inggris, Pak. Belum ada Indonesian patch. Can you write on the book? Sanity-nya Ray dari tadi tetap gitu. Enggak, berarti dia memang enggak ngurus sanity banyak, aman. Aman berarti. Iya, sengganya. Enggak sama sekali. Ya. Oke, kamu keluar, saya pasang motion, satu orang tolong asap-asap hantunya lagi. Beneran ada di truk dong, enggak di bar. Iya, enggak di bar sama sekali. Ya kan memang people who are alone, hanya untuk yang alone saja. Oke. Oke, buka. Kamu untuk sementara spirit box di channel Jin Shade only. Nggak apa-apa sih, apa aku mau coba spirit box lagi sih, oke? Okay? Ambil stick ini. Iya, sticknya sama korek apinya, jadi nanti waktu kamu masuk langsung aktifin, kamu lari-lari aja di dalam ruangannya, gitu dong sih cara pakainya. Enggak, glow stick masuk. Aku glow stick udah bawa. Tadi udah ngecek pintu. Ini cara. Belum ini maunya. Apa? Makanya belum. Jangan ada aktifin sekarang, itu ada aktifin lagi sih. Jadi aku nggak ngerti pakai biasa nggak bisa, jadi aku coba cek pakai ini, siapa tahu coba cek di ini di garage coba. Oke. Okay. Ya mungkin hantunya tiba-tiba ini kan pinter pindah ke garasi gitu kan. Biasanya di garage sih. Sampai? Ah pindah. Oh, ada fingerprint. Di mana? Mana fingerprintnya di? Di sini. Ini dekat saklar. Oke, saklar ada. Nah, itu. Oke. Jin ya. Oke, ini nyelesain mikir apa lagi? Bentar. Saya foto dulu, sabar jangan keluar dulu. Foto apa? Nisa tolong ke karsana lagi kita foto. Hah? Foto, Pak. Iya. Dapat enggak? Oke, dapat. Ya oke, let's go kita perlu pulang. Hore, dadah. Jadi kita enggak dapat terus plusnya ya. Curse-nya sudah tadi itu summoning circle. Summoning. Anda mau summon? Tidak. Enggak tahu sih. Enggak dulu, bentar. Ini hantunya apa kalau misalkan fingerprint-nya? Jangan di summon. Anda lihat pasifnya dah. Anda lihat pasif skill-nya Jin. Bentar. Jin will travel at. Nah, Jin will travel at faster speed if its victim is far away. Oke. Lumayan mengerikan. Lumayan cepat. Enggak, Jin itu lumayan cepet. Yang paling mengerikan Revenant, ah? Masih Revenant. Enggak, paling mengerikan itu Diogen sama Moroi. Diogen? Wait, coba aku coba cek itu. Diogen itu baru, you can run but you cannot hide. Oh shit. Enggak bisa hiding Anda cuma bisa lari. Itu yang paling sulit.
Okay. Ya. Oke, okay, kita semua selamat ya. Oke, okay, semuanya tolong centang okay. Jin. EMF 5 fingerprint fusing. Upon entering the location table box become active, defensive and agile. Ngerinya kenapa anjir? Siapa? Diogen atau Taye? Taye. Oh, Taye. Taye itu gini, di awal kalau Anda mau simplifikasi, Taye di awal kayak demon, di akhir kayak shit. Shit itu susah banget dideteksi. Kalau di awal malah suka hunting. Gimana kamu deteksinya, coy? Oh, demon itu sanity threshold-nya 75%. Setelah itu dia akan hunting mulu, hunting terus. Di akhir-akhir nanti malah kayak shit. Shit itu jarang hunting, sangat takut. Sekali hunting larinya cepet. Hunting sekarang tuh. Lihat kamera tuh. Enggak, itu bukan hunting itu. Dia cuman ini interaction ke mobil, oke? Okay? Harusnya bener ya tadi ya, IMF 5 fingerprint freezing, freezing ya, bener. Oke okay. Saya tutup ya berarti ya, semoga tidak salah. Selamat, Anda tidak tewas untuk yang pertama. Belum tewas. Anda mau tewas? Gak apa-apa, saya langsung saya naikin ke nightmare nih, serius nih. Kalau mau tewas gak apa-apa sih. Tidak jadi. Aku orangnya penakut, jangan. Makanya ini dulu, pelan-pelan dulu. Aku di... Ini kenapa ada orang namanya Tampang Lo Krimi? Oh ini akun kedua sih. Lo Kriminal. Enggak, ini akun keduanya teman gua. Itu gini, beneran namanya dia Tampang Lo Kriminal. Profile picture-nya stiker Tampang Lo Kriminal. Tampang Lo Kriminal. Oke, oh, udah bener, Jin. Sekarang saya donasi lagi. Intermediate Pro sama Nightmare. Terus itu ada difficulty custom juga kalau mau sih, tapi aku nggak mau, gua ini intermediate dulu. Sekalian ini naikin level kalian semua sama ngelatih ini, dah ngelatih biar nggak takutan gitulah. Oke, okay, kita ke yang kedua, kita ke Willow. Welcome back. Anda nge-crash kenapa? Pa. I've gathered a list of other. Anda nggak sengaja pencet lift kah? Pak, kalau Anda kalau pencet lift itu keluar dari room, kalau mau pencet spacebar, kalau nggak escape. Ya, saya kepencet. Apa-apa, oke? Okay. Ini Willow Street yang kecil kedua ya, setelah ini kita ke yang lantai yang 3 lantai, tapi yang masih kecil, baru kita ke farmhouse structure, soalnya agak with this. Oke. Okay. Ya. Farmhouse kemarin tepatnya mati juga kasih itu. Kasih kamu mati di kemarin di farmhouse. Oh, yeah. Tapi farmhouse itu gede, jadi tempat persembunyian lumayan sih. Sama Anda bisa ini outer run the ghost sih kalau mau. Jadi kayak Anda kan misal hunting gitu kan ya, hantunya hunting. Yeah. Anda mau sembunyi bisa, Anda mau lari dari hantunya bisa, soalnya ruangannya gede. Yeah. Hey, respond people who are alone, Russell Dexter, motherfucker. Who are alone, emang kamu mau berduaan ah? Ya udah gua aja nanti spirit boxnya. Oh, ini kondisi hujan badai, jadi siap-siap kadang-kadang kena flashbang ya. Oke. Hah? Kenapa? Hujan badai, flashbang. Hujan badai, ada petir, flashbang. Oh. Manceder gitu kan. Oke, saklarnya ada di yang suka ke bawah siapa ya? Yang suka main dungeon ke basement, monggo. Itu saklar di basement itu. Oh, siapa tahu kali suka basement kan? Siapa tahu. Ada basement sih. Ada basement. Basement ya, bukan garasi ya. Berarti ini nyari yang enggak terlalu minus ya, kayak 3 atau 5. Ini enggak terlalu minus sih, paling cuma 2, 3, 4, 5 sih, 2, 3, 4, 5 dah. Plus minusnya 3, 2, 1. Oke. Bukan kartu pamali, bukan itu. Oke, yuk kita cari lagi. Aku kesini coba, aku mau nyari bareng-bareng. Di kitchen 86. Kitchen 8610. Ayo nyalain lampunya dulu. Nyalain lampunya dulu. 5. Nyalain lampunya dulu aja dah, biar apa, biar pasti. Oh, ada pintu ke IMF2 di sini. Kenapa kamu tadi kayak dibisikin ya? Interaction, gak apa-apa. Kayaknya memang benar di ini sih, kayaknya memang benar di antara kitchen atau dining, antara kitchen atau dining. Bentar. Ini 44 di aku dari kitchen dapat 4,9 sih di sini. Cuman agak nyalain saklar dulu ya, nyalain saklar dulu ya, nyalain saklar dulu yang ke bawah siapa? Nyalain saklar, enggak ada kah?
Hey, udah kamu nyalain. Kalian 0,2 lu sampai di sini. Awas dulu. Tinggal nyalain saklarnya dulu. Enggak nyalain saklar dulu, nyalain saklar dulu, nyalain saklar dulu. Ayo. Masa kayak berarti ke bawah. Aku langsung aku ambil dulu. Kalian gantian dong. Desmond tuh arahnya mana? Ini. Itu arahnya kemana? Oh, aku juga lupa. Aku masih belum hafal map. Kulihatnya belum hafal ya, bodoh anjir iki baru soalnya. Ini lo basement Asaga. Paling ujung, paling ujung basement, paling ujung, paling ujung. Udah ketemu, udah ketemu. Ini. Itu bawah. Oke, oke. Ini tulang kah? Masuk kah? Kalau tulang, jangan diambil, jangan diambil. Foto dulu, jangan diambil, foto dulu. Ya udah tak hidupin. Coba cek. Foto dulu tulangnya. Jangan diambil. Aku cari tempat dulu. Di ini di basement enggak? Min 0,5 sini. Hey, Min, minus di sini. Iya, iya. Oke, berarti di situ ya, oke. Masuk ke dalam garasi. Nah, garasi minus. Pindah. Ya. Itu namanya dining. Jadi di dining bukan kitchen ya. Itu dua ruangan berbeda itu. Ya udah pintu sini. Intinya sinilah. Kita sini. Ya, aku tak tarik. Tapi enggak nentu suhunya. Jadi ya udah. Enggak ada sih. Oh my god. Suhunya minus tapi minusnya kan tadi sampai 6,4, tapi enggak menentu. Nih, minus 5,4. Aku dapat minus 2 sih. Gua dengar pintu kebuka. Nih sini. Minus 6,4. Freezing. Sabar. Freezing. Di sini freezing. Aku tak coba deh. Interaction lagi. Oke. Okay. Freezing di situ kan sabar. Freezing. Sabar gua nyalain. Pinjam termo. Ini. Freezing di sini. Benar 5,6 7,4. Kan? Freezing di sini. Di ruang tengah sih lo. Vincent di sini. Freezing dia di sini tadi. Aku napas. Oh ya freezing ya. Bentar, sampai ke kitchen enggak? Anjay sampai ke kitchen, oke. Enggak, sampai ke kitchen. Butuh kamera enggak banyak sih ini. Okay, sampai ke kitchen masalahnya. Itu ada dua kameranya tinggal di Ya oke, okay. Dosnya bawain satu lagi, aku taruh agak ke tengah ya dosnya. Dosnya rasanya cuma satu doang deh. Siapa yang bawa? Mana lagi? Aku ada satu ini. Dosnya yang hijau-hijau nih, yang hijau-hijau tuh. Itu dots namanya. Sanitinya lumayan juga kurasnya. Bentar. Nggak apa-apa, tadi kan di depan gelap lumayan banyak, oke, nggak apa-apa, oke. Semuanya tolong keluar dulu, saya mau ini. Oh, buku ditulis. Okay. Buku ditulis. Ghostwriting. Ghostwriting, freezing. Revenant, Sir Demon War. Gua lari dulu nggak sini. Gua lari dulu, oke, udah, gua udah keluar. Interaction terus, oke, okay. Apa, cek sanity gue, tolong. Sanity kamu masih 91. Oke, okay, gak apa-apa, aman sih. 87. Terus sekarang apa yang mau dicek lagi? Oke, okay, bentar, baru ghost writing freezing kan, kita bisa coret-coret dulu. Ya. Yeah. Bisa jadi fingerprint, bisa jadi EMF. Tidak ada DOS, DOSnya kita lepas. Ada ghost op, ada spirit DOS, oke. Okay. Aku masuk. Satu orang masuk bawain dua krusifik. Satu orang asap ruangannya. Satu orang tolong tebar candle 2 buat saya. Itu doang sih. Aku mau spirit box sama. Oke, aku tebar candle. Apa kok namanya? Ya, aku motion gua. Ya udah aku dilepas dulu detektifnya. Oke. Yang asap-asap ini kan, yang stick ini. Asap-asap ya yang itu sama Anda butuh korek api ya. Detektif. Yang nambah krusifik siapa kok enggak ada? Oh, bentar, tadi. Aduh. Oh, MF2. Woi, ayo yang nembar krusifik mana tadi aku udah minta lo. Krusifik harusnya di bawah aja apa dilempar sih? Aku dilempar aja ke tanah enggak apa-apa. Cek kamera. Lilinnya oh. Aku taruh di meja ya. Nyalain dong nanti ya yang bawa korek api. Hati-hati ya. Yang bawa korek api nanti tolong. Aku cuma nembar lilin doang. Gua taruh belum kelihatan sih. Belum. Itu coba dimatiin ruangannya. Ya memang freezing dari tadi, Pak. Oh iya. Tolong apa lilin, sama apa? Anda kan pakai smastik kan? Anda nyalain, Anda lari-lari di ruangan ini. Itu cara ngaktifinnya. Nih. Ya, lari ya. Monggo lari, ya lari. Smastik. Enggak apa-apa. Jadi gini, skanda kalau pakai smastik itu prevent the ghost from hunting sama 1 menit. Bentar, yang smastik jangan dulu, kesini dulu. Lah ini lilinnya nyalain dong. Nyalain tuh di
meja dua. Udah. Nah, thank you. Oke, sekarang apa? Tolong lempar apa? Lempar ini korek apinya ke gua. Korek apinya ke gua, tolong lempar. Thank you, Pak Bos. Ini siapa sih yang masang kamera ini? Tak cek kamera satu lagi. Ini nggak ada ini kah? Apa namanya? Nggak, anda keluar aja nggak apa-apa. Hantunya alone. Oke. Okay? Good luck. Ada yang bentar. Nggak ada foto kamera kah? Waduh, bentar. Oh, aku ambil foto kamera. Aku ambil. Kamu ambilin taruh di depan itu. Ambilin taruh di depan. Ini aku perlu ambil semua stick lagi kah? Jaga. Kalau misalkan nanti kamu langsung datang nyelamatin saya. Oke. Sehat banget ya kak mainnya. Hello are you here langsung dimatiin ininya sebentar. Doyan lilin ya. Are you alone? Hello, are you all? Are you the enemy? Where are you? Hello, where are you? Are you here? Thank you, spirit box. Okay, thank you. Dah. Dia bilang ke saya old moro. Pantes. Ini hantu agak kurang ajar juga sih. Apa buat spirit box? Spirit box ya, ini Moroi. Moroi apa nih? The weaker their victim, the stronger the Moroi become. Di awal kayak shit, di ending kayak demon. Aduh. Kebalikannya ini sih si Tai. Si Tai. Oke, udah dapat semua. Yep. Wow, santimu langsung. Bentar. Ya memang itu saya dikutuk sama Tai. Bentar. Tidak ada ghost. Bentar, nggak ada curse possession nih. Ya elah. Curse possession itu yang kayak yang ke tadi, yang sama di circle atau gimana gitu, belum nemu. Ya oke lah, gua masuk solo atau kalau gitu. Aku tontonin deh. Anda bawa smastik? Hah? Iya kah? Bawa smastik. Ada smastik ruangannya biar hantunya nggak hunting. Terus kita mau cari smastik. Smastik itu ini, 1 menit. Gimana? Bawa korek api juga. Gimana? Tinggal Anda klik kalau nggak salah, right atau left key gue lupa. Anda harus bawa ini ya, bawa lighter, harus bawa korek api. Korek, jadi korek. Jadi smastik sama korek api, ah, Anda ambil. Inventory Anda penuh nggak sih? Inventory Anda penuh nggak sih? Nah, itu kan penuh. Oke, okay, buang satu. Oke, okay, ambil. Nah, udah. Nanti kamu masuk ke ruangan hantunya. Jadi gini apa, kamu pegang smastiknya, terus kamu klik kanan, klik kiri. Tergantung ini activation button kamu apa, udah gitu doang sih. Oke, ini kan udah masuk, langsung ya langsung di situ. Harusnya lo aktifinnya di dalam sini sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, udah, thank you. Oke, aku mau cari cursor. Nah, ditulis lagi ya, sudah pinter kamu. Bukunya ditulis lagi, nggak apa-apa, pinter dia. Apakah summoning? Bukan summoning lah, bukan summoning. Oh, tulangnya di sini, toh belum dipoto. Halo. Aduh, terlanjur. Aku ambil kameranya kak? Boleh ambil lagi nggak apa-apa. Oke, bentar. Kalau misalkan gitu semua berarti kayaknya boneka sih. Ada interaction, dilempar-lempar semua barangnya di sini. Nggak apa-apa, aman. Masih aman. Belum bisa hunting dia. Apakah boneka? Hah? Iya boneka. Mana? Ayo kesini. Halo, sini. Tolong lempar aja. Oke. Oke, Anda mau melihat boneka ini, bonekanya? Yang bawah, bukan yang atas, yang bawah. Ngeri. Mana sih lihat bonekanya, aku mau lihat itu. Bonekanya tuh. Ini namanya Voodoo Doll. Kamu kalau pencet-pencet dia, Anda minus sanity, tapi force hantunya buat interaction. Waduh, males. Invoker. Mana lihat? Sini, ayo. Sini lihat masuk tuh. Mas, itu tuh di bawah, yang bawah ya, bukan yang atas. Yang bawah itu teddy bear, yang bawah tuh itu Voodoo Doll tuh. Pak, bisa langsung senitnya dijulukan. Oke. Okay. Ya memang kan kita di dalam. Oke, okay, yuk keluar yuk. Masalahnya areanya dua ya. Kitchen sama itu, tengah. Oh, ya kan di. Ah, enggak, cuma dimatiin doang lampunya sih, enggak apa-apa. Aduh. Enggak kepoto enggak tuh? Ya, enggak kebutuh ya, enggak apa-apa. Enggak, tadi hantunya nampakin diri doang, ini versi liquid, enggak apa-apa sih. Oh, I see. Hantunya jadi ini, tentis slam datakan. Jadi apa hantunya tadi? Yang 5 tadi. Enggak kelihatan coy hantunya. Moroi hantunya. Sayang banget. Enggak apa-apa sih.
memang apa hantu kalau penampakan itu susah difoto, antara dia itu memang apa penampakan diri wujud aslinya atau dia tuh antara tiga kan, nggak bisa jadi asap, jadi air, kalau nggak humanoid, ini yang jadi air. Yep. Kalau air itu beneran tembus pandang dianya, gua nggak tahu di mana ngeblend, apalagi kan ini apa bling bling gitu kan daerahnya. Agak susah juga sih, lebih galak gitu. $100. Woi lumayan. Oke, naik lagi, Ashfield. Ini candle equipment-nya. Aku bisa nambahin, Mbak. Enggak, aku aja semua. Uangku ada $11,000 sih. Uang saya $19,000. Buset. $19,000. $19,796 dan saya punya 20 dari masing-masing alat. Ya, 10. Oh banget. Aduh ingat dulu ini apa pas hunting pintunya di apa di bug anjir jadi bisa keluar. Ya dulu bukan sekarang enggak sih. Bukannya kalau ini, beli itu terlalu gampang habis banget. Rumah ini kadang agak nyebelin juga. Oke, untuk rumah ini satu orang lantai 2, satu orang lantai 1, gua ke bawah. Satu orang temenin Nisa di atas. Ya sudah, ayo siapa yang ke bawah? Ayo. Aku. Gua ke bawah, gua ke bawah, gua ke bawah. Udah aku sama Nisa deh. Oke. Enggak. Yang sama Nisa di atas, satu orang di daerahnya kitchen, kalau enggak tempat piano sama garasi. Jadi aku ke bawah karena saklarnya di bawah agak tricky. Iya. Dua orang ke bawah ya? Iya, dua orang ke bawah. Ya udah, saya temenin. Loh kan? Dua orang ke bawah, dua orang ke atas, Bang. Iyalah. Satu orang di lantai satu ya BTW kalau mau. Jadi gini apa? Nisa sama ini ke atas ya. Enggak sadar. Kalau sudah ini kasih kamu di ruang yang biasa. Jadi lantai satu, gua ke bawah nanti gua langsung join kamu. Udah, Bang tidur Rafael. Oke. Okay. Besok kamu sekolah. Oh, itu adik, itu adikmu. Oke, enggak apa-apa. Oke, okay, sabar. Hah? Jangan dibuka dulu. Oke, okay, udah siap belum? Apa yang buka? Bukan oke, udah, tiga, udah satu. Udah. Saya ke bawah dulu, bye-bye. Aku kan ya. Aku ke tengah ya. Wih. Itu siapa langsung dapat IMF5? Hah? Siapa coba IMF5? Itu IMF2 nggak sih? Oh. Dua. Ah, pintu ini. Iya. Langsung interaction dah tuh. Oke, nggak apa-apa. Cari dulu hantunya. Karena aku hidupin. Oke, nggak apa-apa, thank you. Langsung, di bawah ada ini nggak? Ada summoning nggak? Siapa yang tutup pintunya? Summoning itu gimana? Summoning itu ada bintang di bawah kayak merah dari darah gitu. Oh tulang di sini. Udah dapat tulang. Kita coba cek ya. Tidak buka tutup pintu. Woi jancok. Tidak ada. Gak ada. Oh pintu ini dibuka. Di mana? Di Hantunya aktif banget, interaction lagi emang. Di bawah kayaknya hantunya. Bentar cek suhu dong, yang bawah suhu ke bawah. Kalian keluar ini suhunya berapa bentar? Kalian keluar ambil. Aduh. Di basement tak? Masa di basement? Enggak, di ruang. Di lorong coy, kayaknya. Iya kan? Ini di lorong coy, aduh gak enak. Lorong. Minus ya. Aktif ya? Minus kemana? Minus aktif, oke okay, bisa. Taruh. Oke, enggak apa-apa. Oke, langsung dos, oke. Okay. Kamera lagi di awal, dos lagi di daerah utama, oke. Okay. -0.5. -0.8. Udah fix minus. Kamu keluar. Okay. Aku nebar crucifix. Bawa buku 2, spirit box 1 gantian. Sama fingerprint. Evidence belum ada. Aku udah bawa sih. Evidence belum ada. Buku belum ada. Berapa? Buku bawa 2 aja enggak sekalian. Buku 2 langsung sekalian aja kalau enggak. Okay. Spirit box, itu kan? Spirit box ya? Hello? Ini cara naruh bukunya gimana? Right click aja, right click langsung bisa kamu taruh sih. Hello? Are you here?
sisir pakai sisir kan. IMF 5. Aduh, ghost action, ghost event. Dia nampakin diri tadi, hantunya nampakin diri. Bentar. Ya, IMF kan kamu gak bisa naruh. Ya, IMF. Bisa-bisa kamu jongkok, terus kamu freezing. Freezing ya, IMF. Kamu bakal emang klik kiri sih? Kamu jongkok, antara klik kanan klik kiri sama E. Nanti ada kayak shadow bukunya kan, kamu bisa rotate itu bukunya. Oh, kok gak ada sama sekali shadownya? Mana bukunya? Ini bukunya di mana ya guys? Kamu jongkok, kalau aku klik kanan, aku bisa taruh plum. Klik kanan hold, klik kanan hold, coba. Ini lagi interaction lagi. Bisa coba dulu, gua ambil kamera lagi. Interaksinya di mana? Interaksinya di pintu bagasi dari tadi. Apa pintu ke bawah itu? Bentar. Tidak ada ghost orb antara spirit ball, fingerprint sama ghost writing. Oke, jin shit on the face. Baru dua, freezing sama IMF 5. Tadi udah freezing apa yang sekali. Oh, susah banget sih nyari fingerprintnya di sini. Banyak sih. Gua masuk langsung gua smastik 301. Masih coba tolong, please. Kapan tuh? Kayaknya hatinya aktif banget. Langsung menambahkan diri enggak tuh? Iya, itu. Antik kah? Enggak menambahkan diri, tapi hantunya enggak tahu di mana gua. Di sini. Ini. Enggak ada mana fotonya? Telat. Mana fotonya tadi, aduh. Aku enggak bakal main apa saat. Aku baru mengambil tadi, Bang. Oke, enggak apa-apa. Gua swasti lagi kalau gitu. Aman sih. Kalau misalnya di sini ada jejak kaki enggak sih? Coba. Harus pakai salt. Kalau itu harus pakai salt. Aduh. Susah. Enggak apa-apa. Aman, bentar. Ya. Nah, biar aman lagi. Aku pakai F ternyata. Bentar, kayak sani dulu, guys. Anda cek keybind mangganya. Maaf. Buku satunya di mana? Yang tadi itu yang kamu bawa. Udah aku taruh di bawah sini. Oh, yang satu lagi aku bawa. Yang bawah ini taruh mana? Satu lagi taruh di sini. Interaction terus ya, guys. Kurang, iya. Kata sih antara bisa atau enggak sih, Beb? Aku dengar suara barang dilempar jatuh kayak di sini enggak sih? Iya. Pokoknya coba tolong komunikasi lagi dong. Hantunya everyone. Okay. Hello, are you give us a sign, are you old, are you young, are you behind me, hold, are you evil, where are you, are you here, hello, where are you here, are you old, are you here, are you old, are you young, are you good, are you bad, hello, where are you here, can you write on the book please, by the way, Mr. Good Guy, or Mr. Good Guy, hello, where are you here, hello, are you here, are you old, are you young. Are you young? Gimana pun, please. Ada yang bawa temperatur suhu nggak? Pinjem bentar ya. Nggak bawa. Bentar, aku bawain deh. Aku bawa nggak? Udah. Oke. Masih di lorong. Satu orang tolong tebar ini nyalain apa lilin sekalian. Oke. Lilin. Kamu apa aku? Sama apa aku? Aku udah kesini. Hantunya masih di sini sih. Hantunya masih. Udah korek. Bentar, car setupnya udah sih tadi. Taruh mana? Taruh di tengah sini, di lorong sini. Taruh empat empatnya nggak apa-apa, tapi nyalain dulu. Lilinnya nyalain dulu. EF, apa lilinnya nyalain dulu. Baru taruh. Terus? Taruh. Nah, taruh. Pakai F. Jangan dilempar, kalau dilempar mati. Ah, yeah, nggak apa-apa. Ini. Dos fingerprint ghost writing spirit box. Minta dot satu lagi dong. Gua keluar dulu sabar. Ya, lempar ke gua.
Yaudahlah, gua ambil ya, lol. Lanjut bang. Kamu, apa, tolong ambil ini, tolong ambil, apa, UV lagi kalau boleh. Aku udah bawa UV dari tadi. Ini taruh mana? Oh, lilin masih aman sih, pak. Oh, diinjek. Diinjek, ini pak UV. Ini, aku taruh mana? Banyak. Kamera? Kamera taruh di sini aja, nggak ada pesana ya. Di sini nggak ada pesana. Please, picture print, anything. Ada, terima kasih jejak kakinya sudah nembakin kameraku mana. Bentar guys, aku lagi lihat tutorial Genshin. Bangke. Bang. Aku lagi ngeliat ini. Cepet masuk lu. Injek lagi. Aku lagi ngeliat damage aku simulasi. Udah. Itu diinjek lagi gitu. Masuk, Pak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masuk rumahnya. Bentar dulu anjir. Sanity lu bagus. EMF. Mana EMF 2? Oke. Tadi tadi EMF 5 jadi, udah kan? Enggak, itu cuma EMF 2 sama ya EMF 5 tadi di awal sih. Sekarang EMF 2 deh. Satu orang, bentar kita semua keluar, kita metode AFK dulu, kita nge-camping dots-nya, kita lihat kameranya dulu deh. Oke. Okay. Satu orang tolong nyalain apa matiin lampunya BTW. Woi. Udah sini tamatin. Mangga. Sanity masuk. Woi, what the fuck? Lilinnya tiba-tiba hidup. Ya emang kan hidup itu namanya itu grafik. Itu masih itu render, Pak. Itu ngerender namanya. Udah enggak, Kak? Sorry. Pak yang dalam juga dong. Dua-duanya dimati lampunya. Yang mana? Yang mana? Yang dalam ke situ ada sak. Iya. Oh, ini. Satunya juga yang di lorong. Mana udah kan? Ya semua. Yang di lorong mati udah. Udah. Iya, maksudnya. Oke. Okay. Aman. Oke. Okay. Kita tunggu apakah akan ada dos atau gimana. Tahun banget hitamnya tuh. Ini kameranya ngambil kamera. Ya? Jujur, agak sulit hantunya. Kalau agak sulit mah, kalau memang hantunya tadi di awal dia ini kan apa cepet kan ininya. Iya. Banyak sekali ininya, terus sekarang kok nggak ada. Iya, makanya itu aneh banget. Nggak ada demon. Temannya apa sama temperatur doang. Jin shed only the twins. Pilihannya itu. Ya, Jin said only the twins. Kalau mau ngetes Jin harus dia tunggu hunting, tapi kita matiin saklarnya. Kalau Shade itu nunggu buku, kalau Oni harus melihat dengan nyata barang dilempar kayak orang lempar baseball. Tadi sih banyak barang dilempar, cuman nggak tahu ya. The twins gimana? Dotens itu interaction di dua tempat yang berbeda. Dari tadi interaksinya tetap sama kan di bawah. Iya, sama. Tapi padahal kita ngedeteknya juga gak jadi deh, kakak kayaknya. Enggak. Coba lihat. Lilin ditiup ya udahlah. Lilin doang kok. Lilin doang. Terus. Lilin ditiup. Iya, lilin ditiup enggak apa-apa sih. Tanda, tai kamu ah. Itu siapa yang kamarnya kayak? Interaksinya? Enggak kayak ngejim. Cuma pintu doang dari tadi tapi nggak ada fingerprint sih. Aku cuma bercanda. Ini loh susahnya tuh dari fingerprint masanya. Oke benar. Kalau tadi kan aku udah foto berkali-kali kan. Anggap nggak ada fingerprint. Ghost writing spirit box rods. Gua spirit box lagi aja lah. Cuma pecah lah. Ini, aduh, evident. Kok gak banget nih hantu apa shit ya? Kecananya. Orang satu. Ya siapa tahu kan ya. Coba ya. Aku tunggu di luar kamu. Ghost writing belum ya? Okay. Belum ada. Tahu gak lo masalahnya? Enggak, everyone sih, everyone. Lo ya? Everyone. Oh, ya. Di ini halo. Kita dilempar tadi. Mana?
ini nih yang apa figura? Foto figura lempar. Nah, cuman di dari kanan sih itu kan. Interaction lagi, oke. Okay. Hello, Mario, can you bring the book, please? Can you bring the book, please? How old are you? Give us a sign, hello, Please bring the book, give us a sign. Show yourself, please. Hello, where are you? Show yourself, come on, give us a sign, show yourself, come on, dude, hello. Hello, are you here? Write on the book, do something, hello. Ini nanti gue mau bantu namanya hello. Oh, hunting. Oh, itu apa? Oh, enggak, bukan hunting. No, bukan hunting. Just one. Pintunya ditutup ke depan mata kamu. Hello, where are you here? Come on, show yourself. Hello. Write on the book, please. Write on the book. Oh, sorry. Nol. Sanity Nisa 60. What the hell? Udah 60. Enggak ada finger print. Masa di atas sih? Enggak, masih di sini, masih freezing di bawah. Freezing di bawah. Tapi hantunya di tangga sih, hantunya tadi iya, di tangga. Kayaknya di tangga. Enggak apa-apa, kalau di tangga enggak apa-apa, dia cuma penampakan hantu bisa di mana saja. Dari tadi sanitiku udah berkurang banyak sih. Oh. Hello, come on, please, back on the. Oh, naik, oh. Bentar. Oni. Hah? Oni. Kenapa? Oni. Aku depan mata gua, cangkir di meja dapur, dilempar sampai ke kloset kamar mandi. Bangsat, jauh banget. Jauh, angin. Tapi dari tadi nggak kelihatan. Oni itu harusnya dots, tapi kok nggak muncul? Aduh, tadi hunting yuk. 10. Tadi bukan hunting. 10 itu artinya penampakan atau hunting. Kalau 10-nya cuma sebentar, itu penampakan. Kalau 10-nya lama, hunting namanya. Oh. Masalahnya waktu kita tahu dia hunting, kita udah mati paling. Kalau dari 60 nggak apa-apa. Apa 50 baru hunting dia. Oke. Kalau dari sifatnya, ini Oni. Depan mata gua. Lempar-lempar. Cangkir dikit. Oni itu gini, dia cuma ngempar satu barang. Sama kalau banyak, kalau dia jadi gini, Oni itu banyak orang di dalam, dia makin aktif. Tapi aktifnya itu kayak hantu biasa, suka nyenggol-nyenggol gitu doang. Kalau cuma satu orang, Oni itu jarang aktif, tapi sekali aktif, barang dilempar itu bisa sampai 10 meter ke atas. Aku pernah lihat depan mata gua, aku dilempar baseball sama Oninya. Aku baseball bola basket. Depan mata gua langsung dilempar bola basket gitu kan sama si Oninya. Aku langsung kayak, halo main terus ini Oni, basketballnya dilempar depan mata gua. Ya udah gitu. Untung nggak dilempar dumbbell atau barbel lah. Main terus pernah dilempar ini botol bir sama Oni. Semuanya dilempar ini sanity kalian 66. Aduh kritik sih sanitinya. Gak apa-apa sih, oke. Semoga bener Oni sih. Soalnya nggak tahu lagi gua ini. Tapi dia aktif banget pas kita di dalam. Kalau iya, kalau aktif di dalam berarti Oni. Kalau shade itu kita keluar harusnya aktif. Ini baru aktifnya waktu gua di dalam kan, harusnya Oni. Iya. Otomatis masuk ke dalam juga dia udah aktif terus. Iya, harusnya Oni ya. Semoga benar Oni, semoga benar. Kalau salah pun enggak apa-apa, kita foto banyak. Lihat tuh, foto banyak tuh. Iya. It's this. Sangat visionnya sangat ngakak ya, harus pas hunting dulu. Iya, sanity dulu pas hunting susah. Mana notes-nya 5 itu sama ini biasanya good note. Apakah benar Oni atau beda? The twins kok lempar barang sejauh itu, nggak ngotak. Kalau nggak dia dua interaksi tadi katanya ada di tangga juga ada di dapur. Atau nggak kalau di tangga sama di basement? Maybe this. Kalau basement kayaknya enggak deh. Basement nggak sih. Bentar, daripada yang lain kita dapat $215 dari foto doang, coy. Iya. Real. GG. Tinggi sih, oke. Okay. Iya. Mau lanjut atau gimana? Bentar, pipis. Gimana?
Kasih pipis kamar mandi ya, ada gua sekalian kamar mandi, udah kebelet gua. Oke. Aduh. Ini emang yang lihat siapa aja sih? Yang lihat. Oh, cuma berempat. Oh, nggak ada yang streaming ya, makanya nggak ada yang lihat. Oke, aku kembali sekalian ngambil air. Okay. Hydration dulu. Anjay, tulangnya udah banyak yang terkumpul ya. Aku tulang udah komplit semua sih, kecuali satu. Tulang apa? Tulang kemaluan. Kemarin aku ketemu pas main sama Kasih, sama Gavino. Ada. Aku semua tulang itu udah dapet, Skull, Jaw, Spine, Scapula udah ada. Tulangnya apa? Saya kulang pelvis. Mana aku dapat tulangan? Tulangnya semua tulang ya, ini biasa. Oke, ini aku nyiapin lagu Spotify nih, lagu gym biar pas apa hunting gua gak takut nih. Oke, siap, gak masalah. Gratis. Maaf ya apa set saya kalau main Phasmophobia lagunya salah, lagunya Mogu-Mogu Okayu. Ya. Link terungnya. Mogu-Mogu Okayu emang manjur loh. Bener-bener. Yang lo-fi tapi bukan yang ini, bukan yang asli. Aku paling enggak suka itu waktu ngomong mogu-mogu yam yang agak panjang itu loh. Soalnya gini, dang waktu Okayu-nya teriak mogu-mogu yam itu malah jadi stream map-nya. Mogu-mogu yam macikani. Aku saklar ya. Jangan semua enggak. Ya, kemarin susah sih mereka bertiga nyain sakar. Oh, let's go. Sorry. Ini. Untung aku langsung ketemu Free sih. Kalau enggak ya enggak bakal ketemu. Kan dibuka dulu, gua belum sabar. Pak, jangan dibuka kuncinya, bukan pintunya. Bukan saya. Yaudah, sorry. Jadi kita mulai 300. Let's go. Enggak takut. Aku jangan meso, ntar tiba-tiba hanti kayak main frost itu. Sorry. Main frost waktu itu bilang kayak langsung penampakan langsung wah subete yo tare. Tadi wait saklar saya sabar mana diusahakan udah lah kak dong kai. Kita lantai 2 dulu. Udah. Lantai 2 monggo, saya lantai 1 ya kalau begitu. Di mana tangganya lantai 2? Di depan. Atau di ya tangganya di depan. Ini kencet sorry. Hello, belum ada tuh. Nothing. Teddy bear. Oke, teddy bear ya. 6 kan boneka itu ya. 3 guys. Gimana? 3D. Ini. Bedroom, double bedroom, master bedroom kayaknya. Oh, ini master bedroom. Ya, ini namanya ini, master bedroom. Nol, sempat nol. Jangan kalau lu nyalain waktu misalkan lu mau ngomong, Pak. Bentar, aku kebiasaan dulu ya. Nanti aku nyusul. Yang kedua. Lah. Sorry, yang berduanya di ada lagu jir gue langsung hype. Agak apa tadi? Kenapa cok? Gua kenal lah. Set item. Ya map 5, terima kasih. Isi nggak di tempat itu? No. Ya, cuma penampakan doang, penampakan pasti sih. Anjing. Aku ambil buku sama DOTF ya. Interaction doang anjing. Maaf.
Takut, cowok. IMF 5 tak? IMF 5 tak? IMF 5 ya. Iya. IMF 5. Susah banget. Master Petro, Master Petro, Master Petro. Aman, aman, aman. Aman. Cek sanity yang kena. Yang kena Kaze berarti yang tadi hantunya nge Kaze, aku cuma dengar berarti. Ini kok tiba-tiba gelap. Oh. Pintunya gerak lagi enggak tuh. Breathing, breathing kayaknya breathing itu. Iya, freezing, freezing. Freezing. Sabar, sabar. Apa bisa masuk fingerprint lagi? Apa tebar kamera sama dots-nya ya, aku sering ke kalian. Oh, fingerprint belum ya? Fingerprint belum. Kan yang mengganggu program. Gimana tadi tempatnya? Aduh. Di Master Bedroom. Yang ini kemarin aku pulang. Oh, kemarin. Yang di kamar itu. Ya, yang di kamar itu. Kamar. Kamar asem itu, kamar langganan ini kayaknya ya. Ini kamar langganan. Ada 160 anjing. Iya anjing. Oh my. Fingerprint nope, masih nope, masih nope, masih nope. Fingerprintnya masih nope, oke. Okay. What the heck? Oh, penampakannya jago banget. Nampakin terus ya. Nampakin terus, coy. Ketemu fingerprint tuh susah ya di sini. Nisa, kamu salah arah kayaknya. Nis, lantai satu Nis. Lantai satu Nis. Lantai satu. Aku kan lantai satu. Lantai berapa? Itu dia tuh. Anda di mana tapi kok nggak ada di sini? Belok kanan Nis, Nis belok kanan. Yang kanan Nis. Nah, belok kanan Nis, kanan, kananmu, belakangmu. Kamar yang kemarin. Ini loh, guys, ini loh, yang ini loh. Iya, kemarin agak di. Oke, saya salah arah. Maafkan. Tumpah. Oh ya, freezing. Oke, okay, IMF 5 freezing lagi. Jin Shatoni dan Twin Shadow jangan putus di sini. Hello, are you here? Where are you? Are you old? Are you young? Can you write the book? Hello, where are you? Are you here? Are you old? Are you young? Can you write the book? Hello, how old are you? Are you good? Are you bad? Hello, are you here? Are you old? Are you here? Are you old? Dari tadi di jaga kaki. Mantap sekali. Ya, nggak apa-apa sih. Satu orang datang, tolong video kamera lagi di ujung ruangan sama tambah satu dos lagi. Kamu deh. Ini nggak ada nih tulisan, nggak ada tulisannya. Pokoknya satu lagi kalian, nggak apa-apa. Apa kamu kalau daerah luar sini nggak apa-apa sih kalau misalkan adanya roaming? Dan ini orang sama dah. Nggak, nampaknya mana? Hello, where are you? Are you here? Are you old? Where are you? Nggak tahu. Iya tadi. Nggak tahu. Dia lagi di depan. Kamera arah mana? Arah mana? Itu masih mau. Are you old? Are you here? Kamera, are you old? Kamera arahkan ke tengah dari situ, arah ke tengah, semua arah ke tengah gitu ya. Satu lagi di sini boleh. Ya, ada saya di situ. Oke okay, ya. Yang di mobil lihat kameranya dong. Oke, kalian bisa keluar sekarang. Aku mau ini people-nya alone selanjutnya. Oke, okay, benar-benar. Are you here? Are you old? IMF 2 lagi, enggak tuh. Tadi IMF 5 sekarang 2. Reaction lagi, satu orang bawain gua foto kamera ya. Ada yang udah bawain lu. Ada penampakan sih tadi. Gila. Ada udah penampakan. Sanitiku langsung 65, gila. Gege. Gege. Eh, kamera mana? Kamera, oh ini. Ya udah, kita bawain ya. Tentunya belakang gua, so. Udah selesai. Gua yang kenapa, cek sanity gua. Masih 74, 60. Gila. Aku tadi benar-benar okay. Kurang sih. Lebih ke arah. Tadi kamera kelihatan, kamera kelihatan deh. Apa kamera ada dots? Ada dots. Iya, benar. Tadi ada dots. Beneran. Ada tadi. Kalau dots memang one, kalau benar ada kan, kecil. Iya, suratnya kecil. Oke, sabar, gua cek lagi ya. Kita capping dulu lagi. Tadi aku lihat dia lewat di dots itu ke sensor juga tadi. Jadi ya. Oh, tadi kamu lihat aku bilang ada. Oh, kamu lihatnya di onsite. Kamu bilangnya di onsite. Iya. Coba cek lagi. Ya makanya ini kita cek lagi ya. Ini sih enggak usah masuk ke dalam sih di sini aja enggak apa-apa. Iya, ya. Ini yure enggak sih? Cleanse, tinggal cleanse doang, enggak bukan yure. Enggak ada yure, coy. Kan yang MF5 freezing. Yure. Kalau memang beneran terus berarti kan Oni. Menurutku Oni sih. MF5 kan tadi. Iya. Kan freezing sama dots ke apa freezing sama IMF kan IMF 5. Oh, kalau ada centang kita rame aktif gak? Iya Oni
Dan kelihatan. Oke, okay, bentar. Iya, Oni. Oke, okay, bentar. Kurang apa kita? Bone belum ya? Tulang belum? Sama kusut stingnya aku juga belum ketemu. Sting belum ya. Udah, yuk. Berarti yang tinggi siapa? Saya sama Ray. Ayo, Ray. Ya, kita ya. Cari tulang sama ini ya. Kamu minum ya, kamu dulu. Kamu tinggi, aku udah akan. Enggak usah minum, enggak usah minum. Enggak usah minum. Tinggi kok masih 74. Ya udah. Ya ngapain minum, cuy? Tolong. Aman, aman. Anda minum aja kalau mau, Anda kalau yakin bawa. Oke. Okay. Si kamu kan sorry. Anda lantai satu ya. Anda lantai satu ya, gua lantai 2. Apa tahu di edosnya ya, BTW. Aku lantai berapa? Aku lantai 2, lu lantai 1 ke bawah sana. Iya, oke. Di lantai 2 mungkin aku belum teliti kelihatannya, jadi coba tolong lihat ya. Tadi aku turun itu kelihatan itu kamera. Oh, kelihatan lagi ya, deh. Anak kecil ya, anak kecil ya. Oke, berarti itu semua. Ini Oni. Enggak apa-apa sih, Oni enggak terlalu kejam kok huntingnya, enggak terlalu kejam dia. Aku liatin kamera kaget, Pak. Aku udah biasa, cuy. Cuma enggak udah ketemu saya ketemu car subjeknya Summoning lagi. Oh, Summoning. Tinggal ya? Tulang. Oh, Summoning itu di lantai atas tempat saklar, saklar lantai 2. Itu tempat Summoning. Aku tadi enggak terlalu explore lebih jauh sih. Tadi ini sih huntingnya muter-muter di kamar dong. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Ini Oni ngeselin ya, tadi nampakin dua kali di aku pas aku masuk. Korset. Oh, gua dua kali depan maja gua lagi. Sama, sama, sama. Depan maja gua juga. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tiga kali di dos kamera ini lari-lari. Gak ada yang liat tulang ya. Aduh, ini Willy pasti berani dah. Sering nampakin nih dia, kamera ini. Gak apa-apa, itu kan cuma dos doang. Mana? Gua ke daerah gara. Bentar, itu satu gak... orang masuk, tolong cleanse dong. Satu orang masuk, tolong cleanse. Pakai ini, pakai smastik, langsung dibakar smastiknya di dalam, please. Bentar. Kamu kagetan, kamu langsung kagetan, nanti ngitung sana. Ya. Lanjut deh. Aduh, kasih. Bentar, ini gua cek guys. Kayaknya dalam, kayaknya dalam sih ini dah. Tolongnya nggak tahu. Is, susah banget sih ngambil smastik. Ini 60 ya. Tolong, bentar, gua cek belakang nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oh, gak ada, bentar, aku drop dulu. Nggak ngambil. Ada cuy. Vincent 60. Enggak apa-apa. 50 baru anjing dia, Oni. Hati-hati, Vincent, kamu hati-hati bener. Aku masih mau nganu smastik dulu. Sabar. Ya mangganya. Mana ini Bone? Mana Bone? Mana Bone M? Aku cek ke Cipta Rasputin. Ke laundry. Oke. Okay. Enggak anu smastiknya ya, please. Oke, okay, enggak ada sama sekali anjir. Udah kamu aktifin. Udah ada smastiknya udah. Oke, okay, gua cek rotan ini lagi. Udah sih. Hati-hati Vincent. Ayo, enggak udah kamu pastikan. Gua cuma punya waktu 1 menit berarti. Gua cuma punya waktu 1 menit berarti. Anjing. Baru noleh kamera lari kamera. Udah aku smastik loh padahal. Gak apa-apa, gini, hantu kalau kamu smastik, dia itu makin aktif doang sih. Itu fungsi smastik yang lain. Oke. Jadi ada dua, antara hantunya kamu aktifin atau prevent hunting. Gua nggak nemu tulang sama sekali, ya udah gua pulang. Gak nemu. 54 55 mana mana? Bro, strength 6 aman. 60 itu the hell? Gak apa-apa, Oni udah aman sih. Ghost Defense Mastic, aku nggak mau repel, males. Repel kalau nggak bener itu susah. Kenapa? Anda harus ngebody hantunya. Iya sih. Ini siapa yang foto? Oh itu gua, nggak apa-apa. Keklik waktu itu ya di awal, nggak ya di awal ini lah. Aku foto pintu bolong. Nggak, soalnya kan waktu dia ngapain kan gua langsung reflect gitu kan. Aku lihat ada bayangan gua foto, ternyata pintu. Oke, Oni. Ternyata pintu. Wah. Oni. Kita lebih aktif banget ya. Oni itu yang penting kita masuk berbarengan aktif. Kan tidak kita di awal kan berempat kan, langsung aktif dia walaupun bareng enggak di digit sih. Welcome back. Oni bad jobs for you. Iya. Eh bentar. Bone-nya di mana BTW? Kurang tahu. Aku tadi belum ketemu juga. Kok enggak siapa ini di bawah? Detail statistik upstairs bedroom. Upstairs bedroom. Saya belum kesana tadi. Rumahnya nanti atas. Lah, aku udah cari di. Gua lupa cari di dalam kloset. Pinter.
Aku mau masuk kloset tadi. Soalnya bone-nya itu enggak gini. Kloset yang aku masuk itu adalah beneran di dalam bak mandinya. Oh. Gua enggak ngecek kan. Ya. Pasti tuangnya kecil sih. Enggak kelihatan mungkinnya. Tuangnya mungkin kecil. Oke. Ya. Oke guys, siap-siap yang gede, lantai 3 geraf. Oke. Wait, lantai 3. Oh, yang ada itu ya, yang ada etik. Iya, Pia Steel ya, ini yang etik. Aku belum pernah. Satu orang ke lantai 3, gua aja. Satu orang di lantai 2, dua orang di lantai 1. Lantai satunya luas. Ya udah, ayo aku sama kamu pun. Lantai 1. Aku enggak tahu ya, mau ke mana terus lah. Anda lantai 2 aja yang ikut saya. Nanti Anda saya tinggal di lantai 2, gua langsung lantai 3. Lantai 2-nya kecil kok, cuma 5 ruangan. Lantai 1-nya yang gede, ada 10 ruangan lebih kalau enggak salah. Oke. Okay. Berarti aku di lantai 2 ya? Oke. Iya. Ini aku kelas paling. Enggak apa-apa, Noko. Sebentar lagi ini sih paling teman-teman saya mau main osu, enggak tahu. Again, mostly. Watch what you are saying, the ghost. Ya, di mostly. Shut the fuck up. Bentar. Bentar. Alone? Enggak, bentar, sabar. Kamu? Pagi! Oh, ternyata bulan. Bulan bersalju, aji! Aduh, enggak enak di sini bersalju. Kenapa? Salju. Kalau bersalju, harus nyalain listrik, nyalain lampu, kita panasin dulu ruangannya. Listriknya di... Oh, listriknya ada di ruang belakang, aduh. Kenapa? Kalau listriknya di ruang belakang, kamu masuk lewat pintu belakang. Biar cepet. Yaudah. Kan pintu utama kan ini, itu kan pintu utama kan. Yang itu pintu utama. Nah, kamu harus muter, kamu lewat jalan kiri, terus nanti di kanan kamu ada pintu. Kamu lewat situ, dekat saklar. Oke, pintunya jangan dibuka dulu. Ya itu pintu depan kan. Itu kan yang di hadapan kamu itu kan pintu depan. Ya. Pintu samping itu kamu belok kiri, kamu terus saja. Oke, gua tunjukin lah ya. Gua tunjukin, jangan buka pintu dulu ya. Gua tunjukin nih. Ini kan. Ya, terus saja terus kamu belok kanan. Terus nanti kan ada kayak porch gitu kan ya. Belok ke porch-nya itu ada pintu. Lu masuk situ, udah saklar di situ. SM. Ya. Itu kenapa sih kamu ngeliat bulan tadi tergantung kan? Enggak. Kalau bulan enggak ini udah. Ada ya jangan ada terus ke belakang. Sini. Kembali. Ini loh. Oh. Yang bisa mekanik di situ. Kirain ya, kayak full. Kayak itu lihat saya yang bisa ya di ya udah kira Pak. Kalian lewat ruang utama saja ya. Ini langsung gua nyalain saklarnya ya. Iya. Oke. Okay, aba-aba ya. Aku lihat ke angkasa itu gini, kalau freezing apa kalau misalkan bersalju enggak enak. Kalau full moon tambah enggak enak lagi. Kenapa full moon? Higher chance of hunting. Ah, turun kenapa? Higher chance of hunting. Huntingnya makin cepat. Oke, okay, siap ya. Kirain bulan merah, Cok. Enggak, siap ya. 3, 2, 1, langsung. Buka. Yaudah, nih ruangan pertama aku ambil nih. 3, di aku ya. Belum. Loh, kok ruang tamu langsung 3,2, 3,6? Enggak. Ya, kan ini kan freezing kan ini. Kan bersalju, kan bersalju, kan bersalju. Nyalain dulu. Oh, iya. Nisa, kamu langsung ke atas apa tangga kanan kamu? Gua langsung ke lantai 2. Langsung lantai 3. Lantai 2. Ya ini udah lantai 2. Oke, monggo di sini eksplorasi. Oh, aku nyalain saklarnya. Aduh, hilang. Nyalain saklarnya dulu. Okay, nah, ini udah. Anjir, gede banget. Terima kasih. Memang gede ruangannya. Lantai 1 paling gede, lantai 2 enggak seberapa. Apa etik tuh yang agak kurang ajar. Merah heater ya. Di mana? Merah itu heater ya. Bentar. Heater. Heater bukan heater. Lampunya dimatiin. Di kitchen. Lampunya dimatiin, sebentar gua nyalain lagi. Aduh, jauh banget. Ya udah aku deket nih. Ya lampunya mati. Ya monggo itu nyalain lagi. Gua tetap jalan 3 ya. Ah ya BTW Nis, saya seriusan ini apa speedrunner mode ya, karena aku enggak bawa senter, aku cuma bawa video. Oke. Okay. Apa nyalanya? Oke, okay, thank you. Di lantai 2 kayaknya enggak ada apa-apa deh. Ih, jangan bilang lantai 1.
aku cari-cari tak ada. Lantai satu beneran luas loh coy tempatnya. Asli gak ada apa-apa. Awas jangan lu matiin lagi ya. Tumpah lo. Gimana tadi tempatnya? Di ruang utama 5, living room 6, 5. Udah aku bilang tadi di ruang utama. Iya, living room 5. Oke. Gua cari, ayo Miss cari tolong dulu mumpung di lantai 2. Iya, aku udah nyari nih. Jadi mau gua paling masuk atau mungkin aku yang salah lihat atau gimana? Oh, ini tuh aku ketemu. Vincent, sini. Di mana? Gudang. Deketnya tangga. Tolong, Re. Gua tapi tangga mana? Gudang di mana anjir? Di belakang tadi. Oh. Ini bukan gudang, Mbak. Ini laundry, ada mesin cucinya. Oh, iya dah, ini. Di mana tadi? Ya. MS2 tadi. Ini. Oh, iya. Tulang ini rahang. Oke. Okay. Udah gue foto. Yo, kita masuk ke dalam. Kita ke bawah lagi, yuk. Tadi kita di lift. Berapa? Dapat 1 2 gitu. Living room di sini. Di sini. Enggak. Di sini tadi 6 enggak. Pas yang 1 2 itu di dekat laundry. Pas aku mau tapi kalau dia aku di tangga dapat lagi dari MS2. 2,1. Cek lagi. Masih belum. Kayaknya masih belum. Susah ini kayaknya. Yuk. Aku ambil tape kalau gitu sekalian dah. Mata susah, Kak. Aduh, Kavino lagi pinsel. Apa di heater? Kenapa di heater? Enggak ada cuy di heater. Aku udah cek tadi. Nah, 13. Ini enggak mungkin sih di dekat sini. Ke mana soalnya? Bentar. Sabar ya guys, aku juga masih nyari. Yang di mobil cek sanity please. Sanity Ray 75. Hah? Vincent 80 aman. Nisa 76. Kok kita belum bisa? Tadi aku dapat satu di deket sini loh. Ini 10 bukan sini. Tiga di sini, deket di sini. Di tangga deket tangga. Nol. Di tangga di sini. Tangga. Iya, coba cek. Hah? Dapat nol. Interaction kah? Pula. Dapat nol. Oh, beda. Ah, ini namanya lorong lantai 2. Iya, lorong lantai 2. Lorong lantai 2, pantas. Aku jadi ngelewatin. Oh, ini ada barang dilempar. Ini 1,7 di kamar. Di toilet kamar mandi. Enggak, di lorong. Ya sudah. Orang ambil DOTS. Orang kok susah banget sih tempatnya. Kok orang luas banget. Ya udah, 0,1. Belum freezing tapi. Yuk. Wih. Apa-apa. Ini EMF-nya masih 2 ya tadi. Oke, enggak apa-apa. Semua langsung ini di lantai 2. Bawa barang ke lantai 2. Oke. Bentar ya. Pantesan dari tadi kita ngelewatin kayak banyak banget. Sanity gua langsung 65 Vincent. Sanity gua. Apa-apa. Oke. Okay. Kalau enggak yakin lo mau ngepil enggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman gua ya enggak apa-apa. Masih nanti 50-an gua ngepil. 40-an lah. Oke. Okay. Mari 40 aja. Setting dulu cuy. Kalau itu mah 70. Mastik masih kamu bisa dipakai enggak kalau pas? Mastik bisa dipakai walaupun lo. Jadi gini, waktu hunting kamu pakai mastik langsung kamu tabrak hantunya. Bayar hantunya ini. Hantunya kamu tabrak nanti hantunya confused, kamu langsung lari. Itu doang sih satu-satunya cara. Sensor, coba cek dots. Siapa tahu mungkin. Kalau sebelum ada tambah kamera lagi dong. Oke. Okay. Ini siapa yang di depan kamera, yang di depan layar siapa? Itu gua mau parabolik sama Salt. Coba dulu, aku tadi mungkin yang mantau kamera tolong. Yang sanitinya masih gede tolong masuk ke dalam. Sebentar, aku masuk. Gua bawa kamera juga, coba. Ini aku. Terima kasih hantunya sudah berbicara. Gak apa-apa, pas mau sekarang gak apa-apa. Gak ini, langsung diinjek, what? Spirit box ya? Bentar, langsung diinjek jejak kaki. Gak buka spirit box. Langsung nyalain gak apa-apa? Gak apa-apa, langsung ini, langsung lari. Bukan spirit box, ini hantunya bicara ke gue pakai parabolik. Itu footprint, Mbak. Oh, footprint. Udah ya. Oke. Harus alon asem, harus alon. Aduh. Yang gak berani, yaudah gak apa-apa, gue aja. Where are you? Are you here? Where are you? Are you here? No, are you young? Are you here? Where are you? Keluar juga apa gimana?
Ya aku rasa kalau apa. Are you here? Are you old? Can you write on the book? Are you here? Are you old? Are you young? Are you good? Are you bad? Where are you? Am I near you? Where are you? Are you here? Are you old? Hello, where are you? Are you here? Are you old? Are you young? Are you old? Are you here? Are you young? Nggak dijawab. IMF 2. Susah. Interaction bintang 2. Are you here? Are you old? Where are you? Tebar aja, tebar aja. Are you here? How old are you? Are you here? Are you young? Are you old? Diam, IMF 2. Are you here? Are you old? Where are you? Are you here? Are you old? Tapi di mana fingerprintnya? Aku belum ketemu. Di sini banyak banget pintu sama kaca. Are you here? Are you old? Interaction pintu kah? Tidak. Enggak ada barang, enggak ada barang di sini. Kayaknya interaction pintu ya. Ayah. Duh, kebuka. Tadi pintu iya, tadi pintu, tadi sekarang enggak. Enggak. Gak ada sih. Pintu bener tadi. Tadi iya udah kuin nih. Where are you? Are you here? Where are you? Are you here? Are you old? Where are you? Give us a sign. Please write on the book. Hello. Gak ada lah, gak ada. Gak dijawab sih. Kayak apa, tolong ini tebar apa crucifix sama kasih kamera lagi, gua mau lihat kamera. Yang di kamera tolong ke atas, yang di ini tolong ke atas. Halo, ini siapa ini, Kazi atau Bayi ini? Rey. Rey, ayo atas tuh, atas ayo ke atas. Apa bawa kamera ini ada kamera 2, ini kamera bawa, buku bawa 1, crucifix bawa 1, ke atas lu. Nah, sudah langsung sanit box ya. Kepenuhan sih, kepenuhan. Waduh, sanitiku 59, guys. Nah, ini apa? Ada bawa kamera sama crucifix aja dah. Kamera crucifix dah. Oke. Okay. Satu apa nih bawa bukunya dong? Bukunya taruh lagi di atas. Di lorong ya? Oke. Iya, di lorong. Apa kamu lorong yang ujung sana ya? Kan yang ujung sini sudah, ada yang ujung sana. Ujung sana yang mana anjir? Woi. Ujung dalam, yang dalam di bawahnya tangga. Bawahnya tangga ini ya? Bawahnya tangga yang di lantai 2. Di lantai 2 itu ada tangga, itu tangga lantai 1. Yang di ujung situ ya, ujung situ tuh. Nis, di sana langsung cek. Menghadap ke mana? Ya, taruh menghadap ke ya, menghadap ke tempat jalan asal. Oke, Nis, langsung fingerprint. Tadi kayaknya saklarnya dimainin. Saklarnya dimainin di mana? Saklar ini. Kenapa tuh? Hah? Saklar mana? Saklar kan kiri kanan kiri kamu tadi. Maka. Itu sakar itu, sakar itu, sakar itu. Aku tidak melihat apa apa mas kan. Sorry coy, lagi ini lagi top up welcome. Kombo. Ada fingerprint. Gosen di depan. Oke, sebentar. Hah? Gak mau kamera. Nambahkan doang. Nambahkan doang, nggak apa-apa. Nggak bener. Sanity. Gua enggak bawa kamera, enggak bawa kamera. 44 masih enggak apa-apa gua. Kalau gua lo ya. Itu maksudnya gua enggak bawa kamera kacungan. Tadi padahal gua enggak apa-apa. Kita lihat dulu. Oke lah. Ya udah. Tadi sama sekali enggak ada petunjuk ya, gengs ya. Enggak, tadi fingerprint juga aku kecek juga enggak ada gitu. Di saklarnya. Fingerprint enggak ada. Gua spirit box enggak ada. Gosong sama dos. Masa salah tempat ini enggak gitu. Kita harus anu deh. Harus ngecek dari fleet box sama cost off itu. Mau enggak mau. Cost off-nya enggak nampak sih tadi masuknya. Ghost rating juga enggak disentuh. Enggak benar di situ. Aku cek suhunya. Gua di situ. Di situ kok juga hantunya di yang di dekat tangga. Benar. Tadi aku di situ. Iya, makanya. Gua enggak bawa kamera juga, gua moto. Aduh. Ya, biarin dah. Tapi footprint nggak ada sih. Tapi footprint ada lah. Gua masuk aja. Gua udah first step ada interaction sudah. Ya, ini kayaknya gua kalau masuk hari. Ambil satu aja sih nggak apa-apa. Minum pil aja. Oke, bentar. Gua minum kali ya. Ya nggak apa-apa satu aja is oke. Ya masalahnya gua sanity. Bentar lagi aku sudah minum, gua sanitinya 58 masalahnya. Oke, bentar. Ada jejak kaki, berarti nggak mungkin raid.
Hantunya tidak teriak, bukan Banshee. Tidak freezing ya, freezing kita coret. Oke, udah banyak. Kayaknya gak freezing ya tadi. Enggak freezing tadi. Kalau penampakan pasti freezing daerahnya. Enggak, aku tadi pas kesana freezing pas dia nampakin diri. Kurang tahu ya. Kalau nampakin diri, gini, hantu nampakin diri atau ghost event, pasti freezing. Pasti. Tapi bukan evidence, tapi jadi gini, hantunya nampakin diri itu pasti freezing, tapi bukan evidence freezing. Kalau mau freezing, hantunya tidak nampakkan diri tapi suhunya tinggi, itu baru. Jadi beda. Setiap kali hantunya penampakan diri, pasti freezing, tapi bukan evidence. Evidence itu hanya kalau hantunya tidak nampakin diri tapi suhunya minus. Itu doang. Kalau Nisa bilang, saya hantunya nampakin diri, langsung saya ada nafasnya, ya itu emang gak salah. Setiap kali penampakan diri, pasti freezing. Tapi bukan evidence. Evidence kita belum ada ya sama sekali. Belum ada, tapi yang pasti gini, bukan freezing. Kita bisa coret freezing temperature-nya, kita tarik garis gitu ya, kita coret. Tinggal kalau sudah gini, aku udah pakai salt kan, ada jejak kaki, bukan wraith. Soalnya wraith itu nggak punya jejak kaki. Aku tadi udah pakai parabolik. Ya bicara ke gua, tapi nggak sampai ke 5 atau 10, berarti bukan Banshee. Soalnya kalau Banshee harusnya ke detect langsung teriak. Tinggal spirit, poltergeist, mare, phantom, yokai, mailing, raiju, obage, diogen, taiye, goryo. Masih banyak. Kita harus explore lagi kayaknya. Yuk. Yuk, soal lagi yuk. Mungkin aku sebut cari pilihannya lagi. Aku udah langsung pakai pil, udah aman sih. Aku juga udah makan pil, kalau kita aman, cuman ya. Iya. Ini bawa apa? Lagi. Mau se-apa lagi handphonenya, aktifnya. Bawa kamera juga lah. Oh, bawa gantian spirit boxnya juga ya BTW. Ya aku bawa, aku nggak bawa. Ya udah, glow sticknya nanti aja di glow sticknya aktifin udah, waktu di atas. Udah, glow sticknya dari sini. Cepetan. Aku mau nyari curse object ya, aku mau cari curse object. Apakah kecil ini pijar pinnya di dekat saklar? Nggak mungkin ya, enggak. Kalau di dekat saklar, harusnya saklarnya warnanya hijau, tapi cuma di bagian ini mati nyalainnya. Ya Tuhanku, ternyata Gus. Pak, curse possession-nya kesukaannya Nisa nih. Apa? Nis, kartu pamali Nis. Berapa? Kartu pamali Nisa, Nisa gacanya sampah masalahnya katanya. Iya, gacanya sampah aku, jadi jangan deh. Yaudah, aku coba sini. Jangan boy. Belum selesai. Ghost writing, puji Tuhan. Akhirnya. Enggak usah lu foto, enggak usah lu foto. Lagi itu ghost writing. Goblok. Enggak, memang itu ghost writing sih. Oke, okay, udah gua sama. Guys, mer mailing Deogente. Teh sama Deogen enggak bisa sembunyi lu, ayo lu. Enggak freezing kah? Per kalian? Enggak freezing 4 koma kok. Oh iya. Cuma daerah sini tuh. Ini fingerprint harusnya ketemu seenggaknya. Keselin banget. Geng, santunya pindah, enggak freezing. Fingerprint. Sini. Ayo. Nice. Fotonya mana? Kamera. Fotonya mana kirimnya? Wait. Oke, udah itu siapa yang foto? Udah, nah. Oke, udah dapat. Oke, fingerprint ghost writing. Poltergeist atau Miley asu. Enggak ada dolls, enggak ada ghost orb. Spirit box atau EMF 5. Hantunya pindah ke sini. Mari pindah. Bentar, jangan dulu sebentar. Oh? Belum pasti. Hantunya pindah, bisa pindah. Ya, tapi aku enggak nyangka bakal pindah. Aku bawa kameranya di pindah kesana nih. Mana lu? Bentar, pindah ke mana lu hantu? Sebentar, jangan dulu. Aku cek suhu. Pindah ke mana? Aku panas 21. Enggak, jangan dulu. Hantunya pindah, jangan dulu, sabar ke sini, Kak. Oke. Okay. Mati lampu enggak tuh. Hantunya kali. Lampu dah. Saklarnya bisa nyalain tuh. Entar aku ngecek dulu sanity. Yang di bawah, yang di bawah monggo. Saklar tadi yang di pojok kanan itu. Sanity kalian. Lah ampun, aku dari 80 langsung lampu 2, ampun dah. Aku 56 aja. Enggak apa-apa, gua berapa? Paling rendah enggak tuh. Ya, mungkin 80. Iya kan baru tadi minum pil. Tadi baru minum pil. Iya.
suhunya kacau, nggak bisa lagi kedetek hantunya, suhunya kacau. Eh, di mana sebenarnya? Data hidupin. Aduh. Gengs, kabar buruk, hantunya di ruang utama. Nis, kamu di dalam, kamu di tempat hantunya. Iya, Nara. Tapi di mana? Hantunya di sini. Hantunya di bawah sini. Ya. Emitinya 50-an kan? Nggak apa-apa, oke ya, bentar. Nggak ada DOS, nggak ada Crystal Spirit Box, atau IMF 5. Login. Mana Spirit Boxnya? Satu orang ambil IMF, di bawah kayaknya ada IMF. No. Di mobil. Oh, di mobil? Oke, bentar. Ada yes, ambilin gua smastik, langsung smastik areanya ya. Smastik? Aduh. Ya. Are you here? Hello, ini IMF, ini IMF. Aku bang dulu nih. Ruang utamanya di mana? Ruang utama di sini, ini ruang utama. Are you here? Where are you? Are you all here? Di sini. Aku smastik dulu. Are you here? Are you all? Where are you? Are you here? Yes. Are you here? Are you all? Where are you? Are you all? Are you here? Are you all? Hello, are you here? Are you all? Where are you? Are you here? Coba selesai. Ini sudah. Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Are you old? Where are you? Hello? Where are you? Are you here? Are you old? Please do something, you know, interact with something, come on. Are you here? Are you old? Udah lah. Nanti ya. Kemungkinannya IMF 5 kah? Atau apa? Kemungkinannya kayaknya IMF 5, tapi... Nah, bentar. Berikan aku para boleh. Coba aku lihat dosnya lagi. Eh, itu dosnya bisa dipindahin ke bawah nggak? Siapa tahu mungkin. Nggak ada dots. Sudah fingerprint ghostwriting kan? Kalau udah fingerprint ghostwriting, itu nggak ada dots, nggak ada ghost orb, nggak ada. Itu udah nggak ada dots, nggak ada ghost orb. Kan tadi nggak freezing kan? Freezing kita coret, bukan demon. Tinggal spirit box yang MF5. Dari tadi spirit box nggak jawab. Gue yakin kayaknya Mailing. Mailing yang bikin gue mati berkali-kali. Tapi gue pemastiin. Sanity-nya berkurang terus sih. Mailing ngapain anjir? Sanity-ku juga berkurang terus soalnya. Oke, gini. Anda kalau mau cara deteksi maling dengan cepat itu harus pakai alat ini. Apa? Sound sensor. Oke. Ini aku belum bisa masuk karena sanity-ku udah dalam bahaya lagi. Ya, Kaze sih yang masih tinggi. Kaze sih yang masih banyak, silahkan kasih temenin Vincent. Oh, hello, please speak. Malah kan dulu. Hantunya pindah lagi, astaga, bawa panas 21. Oke, kemana lagi nih hantu? Eh, naik tangga lagi sih. Aku buat termometer dong, buat bantu usir kita. Gua udah bawa, hantunya ke lantai 2 lagi, coy. Aduh. Ini hantu aktif bener ya? Iya, emang gak nyampe. Bentar. Anda siap-siap mas plastik kalau mau sih. Ghost, please speak to me. Oke, Mailing. Hantunya bicara ke gua 3 kali berturut-turut, nggak mati-mati. Mailing. Bukan spirit box, aku pakai parabolik. Gini, kamu coba pergi ke ghost, terus pencet Mailing. Okay, Mailing is very vocal and active ghost. They are rumored to be quiet when hunting their prey. A Mailing is known to be quieter when hunting. Mailings are more frequently to make paranormal sounds. Okay. Saya pakai parabolik. Dia bacot terus, ya sudah Mailing. Bacot apa sih? Bacot. Kalau bacot itu hantunya bisa itu bacotannya hantu. Itu kalau jadi gini, kamu kalau pakai spirit box bisa jawab kayak old yang behind you attack. Itu spirit box. Kalau pakai parabolik, Anda cuma bisa ngomongnya hewes sambil kledek.
Pacotan SLS 14 ya. Pacotan. Semoga bener main sih. Soalnya dari tadi speed post enggak dijawab. Kalau ini poltergeist gua enggak tahu. Poltergeist kan tukang lempar barang. Masalahnya di daerah sana barang enggak terlalu banyak dilempar. Kalau poltergeist gua ketawa. Iya. Susah masalahnya poltergeist sama maling itu. Satunya suka baca satu. Barang enggak ada yang dilempar, coy. Barang enggak ada yang dilempar. Poltergeist. Yang tadi jelas kok enggak salah dilempar. Kalau cuma dilempar beberapa doang, aku enggak yakin. Kalau dilemparnya banyak sekali baru poltergeist. Dari tadi yang kelempar itu apa? Cuman gelas. Iya, cuman gelas garpu. Iya. Poltergeist itu sekali lempar itu bisa ngelempar 3 kalau enggak 4 barang sekaligus. Dan dia dari tadi enggak jawab waktu gua spirit. Apakah salah tempat? Jadi sih kan ini masih beta version. Iya sih. Oke, guys, kita punya kabar buruk. Apa? Saya sama Maestro speedrun itu sampai Bestial Farmhouse. Setelah itu kita naik difficulty. Kita di sini tersisa map medium sama map large. Tinggal Sunny Meadow paling gede sendiri, prison. Nggak ngotak tempat pintu-pintunya, sama campsite-nya ada dua. Yang Maple Lodge itu aku nggak bisa masuk karena nge-lag-nya parah, belum optimisasi. Aku mau masak Camp Woodland. Bentar ya. Ya kalau gitu gimana, udahan dulu aja kalau gitu. Ada yang mau masak. Yaudah, udahan aja ya. Oke, udahan dulu dah. Kita udah experience apa? Yang penting itu gini, nomor satu nggak ada yang mati. Nah, itu dia. Nggak ada yang mati, nggak hantu tadi. Ya, kan kita, dari ya. Kita dari tadi nge-spam crucifix sama smart stick ya, pantes gak hunting dia. Iya. Keduanya sih, kalau nggak salah ya. Yaudah besok gimana? Mau lagi gak besok? Besok mau ya, lagi besok nggak? Besok... Lihat dulu sih besok. Kalau besok lihat-lihat dulu dah. Akan juga mau ini surat kesehatan buat MMD, coy. Nggak bisa, besok aku pergi keluar kota, nggak bisa. Ayah makanya ya udah buat aja. Iya, enggak apa-apa. Saya di server sebelah, siapapun yang mau ikut saya, paling ML sih. Ya. Jadi tepatnya nonton orang ML sampai sakit ini sakit mental. Oke, okay, good night guys. NT hari ini.